Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agrecus JRI Junior dan Suka Misteri. Ya, pada malam hari ini Mas Putra kembali tidak dapat mengikuti explore ataupun datang ke basecamp karena biasa sip malam ya. Kerja jadi satpam, teman-teman. Kemarin jagain istrinya karena hujan badai, sekarang kerja semalam jagain sekolahan. Jagain sekolahan. Tadi siang ke sini. Mas Anto sama Suka kemana kemarin? Tidur. Kemarin tadi siang tidur, Mas. Oh. Aku iso disemprot karo semprotan manuk. Itu sebenarnya yang mirip burung itu Mas Rey atau Mas Rey-nya mirip burung? Semprotannya mirip burung. Wih. Tapi gimana? Yeah. Burungnya yang mirip Mas Rey atau Mas Rey-nya yang burungnya yang mirip saya. Berarti cakep dong burungnya. Enggak kayak ning jebok kayak. Ning kene dhewe. Oh iya, banyak yang bilang burungnya bagus ya. Alhamdulillah teman-teman. Kalau memang burung bagus, jujur saya enggak tahu burung loh. Ya wis iseng-iseng aja tuku ngono. Tapi okay. Masih punya burung. Masih. Itu tiga. Ini ada. Ada berapa burungnya, Mas? 2, 3, 4, ada 5, 5. Ini apa? Murai batu, cucak hijau, sama kenari. Gak ada telurnya berarti, Mas? Gak ada, gak ada ceweknya. Kalau yang ada telurnya, ada di sarang. Gak bisa keluar. Oke, pada malam hari ini mungkin kita tidak keluar eksplor karena ini malam satu suro ya? Iya, malam satu suro. Yang ke 14 14 atau berapa sih? Lupa saya. Tadi enggak lupa. Tadi berapa? Mas saya tadi. Ngopo kok browsing. Browsing saya. Browsing. Po. Pola. Pak. Apa? Kemarin banyak yang ini. Minta kucingnya sama Maji dikasih enggak? Oh ya enggak apa-apa kalau ini kan dua. Ini kalau jauhan dikit itu kalau malam 14 Nyangyong. 1443. 1443. Hijriah. Yang ke 1443 Hijriah, teman-teman. Terus ini ada yang mau disampaikan sama Santo, Mas Rey atau Mas Suka tentang baju kita ataupun tadi sudah yang sudah dibuka tadi. Gimana Mas Rey? Duluan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mendapat kiriman kaos lagi dan di sini pun bukan hanya kaos saja, Mas. Apanya? Ada celana, ada kaos kaki, ada sendal. Aduh. Ada tunjukin. Oh, ini nih. Ya, sampel yang satu set. Kaos kaki, celana, sendal sama kaos ini. Oke. Jadi sarung galon. Galon. Ini sarung kulkas. Ini sarung bantal. Mesin cuci. Bukan sarung bantal. Baru tahu saya mesin cuci ada sarungnya. Ini ada kertas, Mas. Oh iya, dibaca. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Bravo Abecus. Tolong buat konten yang ringan atau santai, yaitu duduk-duduk bersama full tim Abecus sambil minum kopi, mendengarkan petuah atau wejangan secara utuh atau penuh dari Mbah Heweh yang sangat inspiratif dan bermanfaat bagi kehidupan. Ya kalau datang. Waktu dan tempatnya monggo diatur, ditunggu tayangannya di rumah. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah menghibur saudara-saudara kita semua di rumah. Ibu Rena dari Bandar Lampung. Sreset. Apa itu sreset? Tanda tangan. Tanda tangan. Oh, ada tanda tangannya terus dari teman-teman. Tanda kaki ada. Ada, itu khusus anak kecil ya, anak bayi itu. Ya, terima kasih banyak buat Ibu Rena yang di Bandar Lampung. Semoga diberikan kelancaran dan rezekinya, disehatkan badannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Oke, pada malam hari ini ya mohon maaf ya. Tadi siapa boleh disebut namanya? Boleh, Ibu Rena. Maaf ya Ibu Rena dan saudaraku semua karena tadi Ibu Rena di situ menitipkan atau menulis konten ringan dan full tim. Ini konten ringannya udah kita duduk-duduk ngopi udah, tapi full timnya yang enggak. Mohon maaf ya karena Mas Putra juga.
kerja shift malam. Iya benar. Sibuk. Dan satu lagi, alhamdulillah tim Abitus dapat rezeki di mana setiap tim tadi kebagian untuk jatah rokok. Alhamdulillah. Dari mbaknya, Mbak Puroh. Mbak Puroh. Puroh. Ibu, yes. Ibu kok Mbak? Ibu. Ibu Puroh. Puroh. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Amin. Jadi. Tapi nggak ngemis loh kita. Enggak mas, itu udah saya bilang mas, Bu nggak usah kita didoakan, disupport, disubrek itu udah. Subscribe. Terima kasih banyak saya bilang itu. Iya mas, saya merasa terhibur banget dan saya ini ada sedikit rezeki dan misalkan rezeki itu nggak saya sedekahkan nanti saya nggak berkah. Terus saya bilang gini. Soalnya gini Bu, nanti takutnya ada omongan yang enggak-enggak, makanya banyak kami nolak, kami didoakan ada aja udah terima kasih kan gitu. Malah ya kalau ditolak malah sampean yang dosa loh. Kok malah saya yang dosa mas? Ya saya enggak mau dosa. Ya terima. Ya yaudah Bu, nanti ini saya apa sampaikan amanahnya, yaudah mas ini buat beli rokok berenam. Kan kita berlima depan kamera tapi kita ada admin satu yang bagian ngurusin. Kalau ada yang pesen kaos Abitus bisa hubungi langsung admin. Alhamdulillah tadi amanahnya udah sampaikan dan dapat dirokok juga Bu, terima kasih banyak. Dan delalahnya ini kebetulan kan, kebetulan kita kan malam ini malam satu suro emang udah berniat untuk apa tirakat aja di base camp bareng ini. Tolong buat konten yang ringan atau santai. Oh, delalah yuk. Delalah. Oh iya, mohon maaf ada yang kelupaan dari Bu Rena. Kopi. Oh iya, kopi. Ini tadi nih yang diminum tadi. Ini sudah habis. Terima kasih banyak. Sama 3 gelas. Sama ini, Mas. Apa? Ini. Apalagi ini enggak tahu namanya apa ya? Lighting atau apa ya? Kopi. Oh, wajib. Ngomong-ngomong. Dan Nah, kelihatan mukanya Mas Yanto. Lu mulai male? Apik toh? Apik len. Kok ning ngono iki? Kamar. Wah, iya ini buat diskon ya. Sama itu sama center satu tadi. Ya. Terima kasih ya untuk Bu Rena, semoga Bu Rena selalu diberi kesehatan. Amin. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Dia kerja di nih luar negeri ya? Ya bukan sih? Kurang tahu kalau kerjanya mas. Ya kalau bekerja ya semangat, kalau berada di luar negeri ataupun berada jauh di dengan keluarga, semoga nanti dipertemukan dengan keluarganya yang komplit, yang bahagia selalu. Amin. Malam satu suro. Ini sepi amat. Iya. Ngomong-ngomong malam satu suro itu sebenarnya kalau buat orang Jawa kan mitosnya apa aja mas? Kan Mas Yanto kan yang udah lama di Jawa nih. Kenapa? Kesel lah gue ngomong. Mitos dari malam satu suro itu apa aja? Wah banyak mas. Salah satunya saya nggak tahu. Kok bisa bilang banyak? Kok bisa bilang banyak? Ya saya cuma dikasih tahu sama orang tua bahwasanya kalau malam satu suro kalau bisa jangan tidur. Melek-melekan? Melek, tirakat gitu. Orang Jawa itu harus banyak tirakatnya mas. Kalau yang bangunin hewan-hewan itu? Gerhana. Purnama. Oh, bulan purnama. Gerhana. Bulan bulan bawa bintang menari. Iringi langkah. Ntar kopi-kopi lo mas. Oh iya. Ntar mas tukang ngomel-ngomel ntar. Bulan purnama, iya kalau digugain gitu. Jadi kambing punya sapi di bangunin. Oh iya, ngomong-ngomong hewan, Mas Anto pernah dengar cerita nggak orang hamil ngeluarin sapi? Orang hamil ngeluarin sapi. Tapi yang hamil sapi itu manusia. Yang hamil orang manusia. Ngeluarin sapi gitu mas. Di mana? Ada waktu itu di daerah Jawa Tengah kayaknya. Ada kok. Ada kok. Orang hamil ngeluarin sapi, gue percaya. Percaya nggak teman-teman?
enggak. Oh iya percaya saya. Saya baru percaya. Berarti itu apa? Orang hamil ngeluarin sapi. Iya. Lah iya apa? Iya dia kan lagi hamil. Terus ngeluarin sapi, sapinya dituntun bawa keluar. Peliharaan. Jadi ada orang hamil ngeluarin sapi dari kandangnya. Kirain hamil keluarnya sapi. Ya enggak mas. Kamu ngomong kayak gitu saya ingat tadi waktu apa? Ini sapi ngeluarin orang? Bukan. Terus apa? Mau nganterin ibu ambil beras, kalau di sini kan dapat bantuan namanya PKH itu, bantuan beras dari pemerintah mas. Mau lewat jembatannya ambruk. Ya udah saya putar balik mas. Ngapain putar balik mas? Lah kan ambruk jembatannya. Lah kalau jembatannya berdiri malah gak bisa lewat. Nah, itu sama aja yang orang mas. Gimana mas suka punya juga kayak gitu? Ya kalau jembatannya berdiri ya gimana mau lewat? Nah, iya ya kan gini, nabrak jembatan. Makanya ambruk, saya putar balik, wah jembatannya ambruk. Waktu itu pernah ada berita gempar, ada orang, kamu tahu bandeng kan? Ikan bandeng yang bandeng durinya banyak itu. Iya tahu tahu. Yang durinya kecil-kecil kadang. Yang presto bukan? Enggak, yang masih hidup. Bukan masih hidup, yang apa durinya nggak dipresto, masih keras-keras gitu. Orang itu makan bandeng mati loh. Orangnya makan bandeng mati. Iya. Orangnya. Oh, ketelan berarti. Keselak. Orangnya mati. Orangnya makan bandeng mati. Iya, orangnya atau bandengnya yang mati. Orangnya makan bandeng mati. Oh iya. Oh iya. Iya. Bandengnya kalau itu mancal silamu malah. Ini bentuknya nih ya. Di pangan ya. Kopak. Ini senggoro masuk kayak gini. Iya, masuk. Orang makan bandeng mati. Bandengnya emang udah mati. Iya. Kalau masih hidup enggak bisa digoreng. Napuk cangkemmu. Kanibal namanya. Si kira apa? Kita panggil bebe aja. Panggil bebe. Caranya gimana? Iya, nanti caranya. Lah iya. Tapi kemarin bilangnya panggil aja nama Ewe gitu ya. Berapa kali? 3 atau berapa gitu loh. Mbak Ewe. Bukan gitu, gini. Gitu. Tapi ekspresinya yang mendalami. Mbak Ewe.